Hi guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku bakal ngeliatin how I get ready in the morning or whatsoever. So if you are interested, please keep on watching. Jadi pertama-tama aku pakai ini Luminaire yang Acnidifier. And then sambil nungguin kering, aku pakai lip balm dulu. Ini lip balm dari Nivea yang Original Care. Di tap-tap aja karena menurut aku kalau misalnya kita swipe gitu karena harshing the pokoknya sebenarnya sih itu cuma feeling doang sih kayaknya. Jadi selanjutnya aku pakai BB cream. Sebenarnya ada dua BB cream yang aku biasa pakai, jadi either this one or this one. Ini sama-sama dari Maybelline and di edisi Super BB. Kalau yang ini lebih matte gitu, and this one SPF yang gak terlalu gede juga, cuma 21 doang. And then kalau yang ini itu ya super cover, dan dia punya SPF 50, so I need this one. Tapi sebenarnya aku juga suka yang ini karena dingin gitu pas pertama kali diaplikasiin. Yang suka dari BB cream ini itu dia gak berat di aku ya personally, walaupun sebenarnya muka aku tetap beruntusan banget. Tapi sebenarnya itu bukan karena aku juga udah nyobain gak pakai apa-apa juga tetap beruntusan. Jadi itu cuman gara-gara aku kan motoran ya, jadi bakal cuci muka sebanyak apapun tetap kayak gitu sampai akhirnya aku gak motoran. And then next step is blush on and so on. Jadi untuk blush onnya aku lebih suka cream blush on, and lebih lucunya lagi aku suka pakai lipstick buat jadi blush on aku. Jadi aku either pakai this one or this one. Ini in the shade Honey Mood, and then this one is I'm not sure, is it like birthday party or something. Karena kayak putusnya udah hilang gitu loh namanya. Kayak butuhnya dikit doang gitu, kayak yang leftover di situ. Terus put it in your hand, di meltdown dulu bentar. Karena kalau pakai ini tuh yang aku suka tuh sih, it's more natural. Loh, jadi kayak, dan dia tuh stay-nya lumayan lama. Kalau biasanya pakai cream blush on kan kadang-kadang bentar doang juga hilang kan ya, nggak bakal seharian gitu. Kalau ini kayak udah nggak terlalu lebih sheer juga, dan dia stay. I really like this one. I wonder, sebenarnya aku kan udah nyobain lumayan banyak entetan-entetan skincare yang buat jerawat. Kira-kira kalian mau nggak kalau misalnya aku nge-bikin video nge-review all of the product? Please comment down below, okay? Nah itu sebenarnya sih everyday look aku tuh kayak depends on mood juga sih. Jangan lupa bersihin ya, karena aku juga sering lupa. Dan kayak kenapa ya tangan gue merah? Ternyata lupa. Nah tadi udah habis pakai blush on. Then the next step is this one. Nah ini yang aku pakai itu rubbing creamnya si Maybelline yang shade pink. Jangan lupa bersihin tangan lagi, because of you will get stained. And then after that, aku biasanya sambil nyatok dulu karena kayak dalam catokan aku kayak sekarang udah panas. It's time for me to catokan. Dan aku lupa kalau misalnya di video aku yang dulu aku juga catokan apa enggak. But for your information, I do catokan every single morning dari aku SMP. So, why my hair is still good? Because of aku tuh gak pakai catokan yang panas banget yang sampai bikin flat gitu loh. And I just done this part of my hair di bagian sini, cuman baby hair doang, and my bangs. That's it. Okay. See? Cuma gitu doang games catokannya. And after this, we are almost done actually. Selanjutnya aku pakai mascara. I don't do brows because I already like my brows. But sometimes I do too. Like, karena see? Karena like kalau misalnya aku gak biasain dari sekarang, aku gak bakal tahu exactly what I need to do with my brows. Itu cuman brush it like kayak
ngerapiin doang. And last step is, nggak juga last banget sih sebenarnya. Selanjutnya aku pakai maskara. Jadi sebenarnya aku tuh awalnya pakai maskara itu selalu dari Maybelline. Yang masih ada nggak ya? As you can see, everything is Maybelline. Ini, of course, the one that I really love. Where is it? Ya, pokoknya Maybelline yang Hyper Curl, Hyper Volume. Pokoknya warna silver. Nah, itu yang bener-bener all time favorite aku dulu. And I'm trying this one. Awalnya aku kayak gak trust gitu. But after I apply this, so good. Ini Volumizerless Paradise. Dan aku emang udah sering banget ngeliat ini di YouTube kayak Victoria's Secret's Girls, Angels, they're using this, and then a lot of people using this, and yep, it's super good. And by the way, I can do this, memaskarain bulu mata tanpa, mingkem, pokoknya mingkem. I can do that, even smiling or smiling. Dan entah kenapa aku itu kalau bisa pakai maskara selalu mulai dari sebelah kanan dulu. And actually, nanti kalian bisa lihat sendiri juga kalau misalnya bulu mata aku tuh beda sebelah, beda jenis gitu loh. Kalau yang ini kayak more panjang banget gitu. See, the difference is significant. Tapi kalau yang ini tuh lebih rame bulu matanya, cuma pendek tuh. Beda kan? It's kind of hard for me to make it twins. Makanya aku gak bikin alis karena kayak ngurusin bulu matanya udah susah buat nyamain kanan-kiri. Terkadang misalnya aku kayak masih belum satisfied dan sama bulu mata aku biasanya kayak chill down dulu, kayak keringin dulu, baru nanti aku coat lagi gitu, put another coat. Alright. Sebenarnya itu doang sih yang aku pakai. Ternyata aku pakai lipstick juga, tapi yang terlalu sering-sering banget karena pokoknya kalau misalnya aku masih ngerasa kurang warna, kurang ada, itu baru aku pakai lipstick. Kalau udah kayak gini enggak aku pakai sih. Yep, that's all how I get ready. And so whatever. Sorry kalau misalnya videonya nggak seperti yang kalian harapkan. And I'm so sorry udah setahun gak sih kalau aku udah nggak upload. Yeah, I guess maybe. And thank you so much for everyone yang masih stay di channel aku, even baru subscribe padahal aku nggak ada upload video. And then I wanna give a shout out to Famous ID. Thank you so much udah kirimin paketnya buat ke aku. Thank you. And yep, that's it. If you like this video, please put a thumbs up. And don't forget to share, comment, and subscribe. Because I'm going to activate the YouTube. Bye, see ya.